Oke, pemirsa, balik lagi di Insert Siang masih bersama kami. Dan sebelum kita lanjut ke berita tentang Muhammad Fadli, kita akan memberikan berita terupdate dari Asian Para Games 2018. Yes. Nah, apa saja? Gembira buat kita semua karena emas Indonesia telah bertambah nih menjadi 3 emas, kemudian mendapatkan 2 perunggu dan 1 perak sehingga Indonesia naik posisi ke 3. Luar biasa banget. Dan kalau misalnya 3 emas disumbangkan dari cabang badminton dan long jump oleh Rita Octavia. Luar biasa banget. Dan pemirsa, seperti apa sih berita selengkapnya? Ini dia langsung untuk Anda. Nama Muhammad Fadli sempat menggema beberapa tahun lalu berkat kemampuannya dalam bermotor di ajang balap motor nasional maupun internasional. Sepak terjangnya boleh jadi cukup mumpuni dengan berbagai penghargaan yang berhasil ia raih lewat usahanya. Namun di tengah karirnya yang terus memuncak, ajang Asia Road Racing Championship 2015 tampaknya menjadi ajang yang membuatnya harus pensiun dini dari olahraga yang ia cintai ini. Mimpinya terhenti saat ia ditabrak dari belakang oleh pebalap asal Thailand saat tengah merayakan selebrasi kemenangan. Dengan kondisi yang sedang tidak siaga lantaran sedang berselebrasi menyapa penggemar yang duduk di barisan bangku penonton, Fadli diseruduk begitu kencang hingga menyebabkan luka serius pada kaki kirinya. Akibatnya, amputasi menjadi jalan keluar satu-satunya yang mau tak mau harus ia terima. Amputasi inilah yang akhirnya memaksa Fadli untuk lengser dari mimpinya sebagai pebalap kenamaan. Namun, amputasi yang dijalani rupanya tak turut mengamputasi semangat dalam hidupnya. Berkat tekad yang kuat, Fadli yakin jika gagal menjadi pebalap motor bukanlah akhir dari kehidupan. Ia pun banting setir dan mencoba mencintai ajang balap kecepatan lain dengan menekuni olahraga sepeda. Normalnya pasti ada down, tapi gimana caranya kita mengatasinya dengan cara cepat. Contoh misalkan ketika down, kita harus mengalihkan pikiran kita sama yang enak-enak. Contoh ketika kita down, ini cepat atau lambat saya pasti harus sembuh. Cepat atau lambat saya pasti harus kuat. Nah, dengan berpikiran enak kayak gitu, ya udah jalanin bahwa suatu saat pasti ada titik terang lah. Kau bisa patahkan kakiku, tapi... Fadli mengaku jika ia sama sekali tidak memiliki bayangan untuk menjadi atlet sepeda. Ia pun mengaku bahwa awalnya memilih bersepeda hanya untuk menjaga kebugaran tubuh. Melihat kesungguhan dan semangat untuk terus bangkit yang dimiliki, Fadli pun ditawari untuk menjadi atlet para sepeda untuk membela negara. Sebelumnya memang gak pernah terpikirkan untuk jadi atlet sepeda. Malah justru saya balik lagi latihan sepeda semata-mata agar fisik saya kembali kuat lagi. Saya enjoy ketika latihan motor karena saya juga sering masih latihan motor GP Mono 250, terus CBR 600 yang memang membutuhkan fisik yang prima. Dan ya tadi itu enjoy ketika kita melakukan sesuatu, nggak ada pikiran yang aneh-aneh ya di depan mata yang kita jalanin. Dan akhirnya saya ketemu, pada saat main sepeda saya ketemu dengan ketua PBSI Pak Okto. Dan dari situ ditawarkan dan saya senang karena memang dulu berkompetisi, sekarang diajak berkompetisi lagi di cabang olahraga berbeda, ya membuat semangat baru, tantangan baru buat saya sih. Kini di tempat yang sama di mana Fadli pernah mengalami mimpi buruk pada tahun 2015, ia pun memiliki kesempatan untuk menghapus luka dengan menorehkan kebanggaan dalam ajang Asian Para Games. Kita doakan saja ya pemirsa, semoga Fadli berhasil membawa pulang medali emas untuk dirinya dan juga bangsa.